Oke ya Mas Bro, balik lagi channelnya Mas Moto Vlog, tapi yang nggak pernah ngevlog. Video kali ini kita ada pengecatan velg palang 6. Untuk kondisinya ini sudah kita epoksi duluan. Ini dia sudah kita epoksi, sudah kering juga. Nah terus nanti untuk warnanya sendiri kita bakal kasih warna gold matte RCB. Ini dia sudah kita siapkan. Tapi kita mau naik ke warna dasar dulu. Untuk warna dasarnya kita pakai warna dasar silver. Ini dia. Silvernya kita pakai dari Nikon Pen. Ini sudah kita campur untuk warna silvernya, tinggal kita aplikasikan aja, Bro. Nah oke, untuk silvernya kita sudah selesai. Kita pakai dari Nikon Pen Silver Fine. Sudah kering juga. Untuk warna yang mau kita pakai dari Dumont, kurang lebih warnanya seperti ini. Ini sudah kita campur untuk catnya, tinggal kita aplikasikan aja. Untuk cat sama thinner 1:1, Bro. Yuk langsung aja kita aplikasikan. Nah oke ya Mas Bro, untuk warnanya kurang lebih seperti ini. Warna gold matte RCB dari Dumont, terus pakai warna dasar silver. Ini dua lapis. Terus untuk selanjutnya kita tinggal finishing clear. Clearnya kita pakai dari Nikon Pen MS 4100. Terus untuk clearnya kebetulan sudah kita campur supaya untuk mempersingkat durasi juga, tinggal kita aplikasikan aja. Untuk aplikasi clearnya ini 1-2 lapis. Nah oke ya Mas Bro, sekarang kita sudah selesai untuk pengecatan velg palang 6. Warnanya gold matte RCB dari Dumont. Ini dia untuk hasil warnanya setelah selesai finishing clear. Clearnya kita pakai dari Nikon Pen MS 4100. Ini dia dua lapis untuk pengekliran. Hasilnya seperti ini untuk warnanya, Bro. Warna dasarnya silver. Ini dia, hampir mirip sama warna RCB.